Dokter Gigi adalah cerita tentang perjalanan. Berjalan setapak demi setapak, waktu demi waktu, perlahan namun pasti, 3-4 tahun kami habiskan untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran gigi. Selamat loh. Iya, selamat ya. Semoga cepat disul ya. Di titik ini, keceriaan sesaat kami rasakan. Dua, tiga. Selamat Pak ya, udah jadi sarjana kedokteran gigi sekarang. Tapi jangan lupa masih ada koas. Koas. Namun, perjalanan belum berhenti di situ. Masih ada dunia koas yang telah menunggu. Dunia yang kita jalani selama 2 tahun. Dunia yang mengajarkan kita tentang makna kedewasaan, keputusasaan, kesabaran, kegigihan, harapan, dan persahabatan. Di dunia koaslah perjalanan kami menjadi dokter gigi teramat sangat penuh rintangan dan ujian. Semua episode yang remeh, lucu, hingga yang membuat jiwa merontal lah terangkum di sini. Wey, gimana? Baru ini ngapain? Gimana? Gimana jadi pekerja apa hari ini? Gua hari ini ada pasien sih, gua di atas udah ada. Ada pasien gua. Gimana? Pasien gua enggak tahu nih. Gua enggak tahu pasien gua di mana. Lu gimana? Gua berdiri dulu nih. Cabut ya? Ya udah. Lah, gua ke mana? Bodo amat. Dan seperti inilah kehidupan kami di koas. Ya, saya mengasisten pasien untuk endo, Dok. Gigi apa? Gigi 36. Diagnosanya apa? Otitis invasif, Dok. Saya lihat dulu pasiennya. Ya. Ini kayaknya. Mana kamu sana? Akalnya bengkok nih. Nanti kamu susah ngerjainnya. Cari lagi ya. Wah, ini sih belum sampai full, Pak. Kamu cari lagi ya. Ya, ini sih tulangnya udah resort. Kamu cabut aja ya. Dicabut dong. Ya, udah gak bisa dipesta. Ya, mana kamu sini? Oke, bisa nih. Langsung open bur ya. Bur, hari ini langsung dikerjain ya. Oh gitu, tapi tambah ya. Apa saya pergi nih? Waduh, saya pulang. Waduh. Makan pagi. Waduh. Makan siang. Waduh. Pulsa. Waduh ibu, banyak banget. Udah deh, nanti saya tambahin ya. Is it real? Iya bang. Silakan. Yuk mari ke sana. Pak, jadi berapa hari sekali? Tiap hari dok. Yakin tiap hari? Tiap hari Minggu. Iya. Pak, saya hari ini bersihin karang gigi Bapak ya. Iya, Bang. Sip, udah Pak. Udah nih, Dok. Kok basah banget, Dok? Permisi, Dok. Iya. Mau izin kerja ekso, Dok, gigi 37. Udah ditensi pasiennya? Sudah dok, tensinya 120/80. Ya udah kamu kerjain dulu ntar saya lihat ya. Iya, makasih dok. Iya. Mas, mungkin bawahnya dulu ya, saya cabut ya, yang bawah kanan. Mbak dokternya? Iya. Nanti saya siapin alat dulu ya. Bisa gak mbak? Ah, bisa kok, Mas. Mbak, itu emang harus disuntik dulu ya, Mbak ya? Iya, biar nanti nggak sakit. Kalau gitu, saya nanti keluar dulu, Mbak ya. Mas, mau ke mana?
lihat pasien gue enggak? Yang pakai baju hitam. Ini ke sana deh. Ke sana ya. Iya, makasih ya. Kenapa sih pasien gue enggak? Yang mana? Yang pakai baju hitam, pakai topi. Ya gue lihat deh di bawah. Emang dia sudah kerja? Belum. Gue bilang udah, coba kayaknya susurnya dia pulang deh. Coba. Permisi, Dok. Iya, kamu udah kelar kerjanya? Saya batal EXO, Dok. Kenapa? Pasiennya kabur, Dok. Kabur kemana? Nggak tahu, Dok. Ya ampun, kamu cari pasien baru aja ya besok. Iya, Dok. Makasih ya, Dok. Iya. Kakak periksa dulu ya giginya. Banyak nih mainannya. Nih mainan. Ini bisa diputer kok, terus dia bisa jalan tuh. Lagi tahu. Ciki, enggak mau. Enggak mau. Yuk, gitu deh. Enggak mau. Itu ya udah, Bu. Pulang aja ya. Maaf ya, Dok ya. Ya udah nunggu sampai adiknya mau lagi. Kamu sih enggak mau. Oi, Fek, kerja apaan lu hari ini? Mau kontrol gigi palsu nih, pasien gue nih terakhir. Lu aneh. Oke. Hari ini bisa kontrol nggak, Pak? Beneran nggak bisa, Pak. Ya, yaudah deh, kalau gitu. Lama lagi deh, nggak kelar-kelar. Dikala keputusasaan datang menyergap, ada kawan berupaya membuat kita tetap tegap. Ketika kecewa melanda, bersama kawan, kita kembali merajut asa. Saat itulah kami belajar arti dari persahabatan dan makna dari kesejawatan. Setelah hingar-bingar dunia koas usai, perjalanan masih juga belum selesai. Masih ada ujian negara dan kompetensi dokter gigi. Masa 6 tahun studi dokter gigi kita diuji di sini. Hari demi hari, kita lalui belajar kembali. Entah pagi, siang, sore hingga dini hari, kami menggali memori demi memori. Ada masanya, di satu titik, kami muak, ingin sekali sekencang-kencangnya berteriak. Menuju ujian penentuan, rasa cemas, lelah, bosan, dan ketidakpastian adalah fenomena sehari-hari. Namun, dengan begitu, kami paham bahwa kami boleh lelah, tapi jangan pernah berhenti dan menyerah. Kami boleh mengeluh, tapi jangan pernah lupa bagaimana menciptakan solusi. Udah dipanggil. Ayo. Setelah menggapai gelar dokter gigi, kami punya kesimpulan sejati.
sebelum nyata, cita-cita adalah suka dan duka. Suka-duka bergantian menjadi anak-anak tangga yang mengantar kita ke puncak gemerlap cita-cita. Pada akhirnya juga, suka-duka menjadi cerita yang barangkali kelak terkenang, tak kalah napas tiba pada waktunya tak lagi akan menghela. Pada akhirnya, cita-cita menjadi realita. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Bu, alhamdulillah Bu, aku lulus. Alhamdulillah, selamat ya Nak. Semoga kamu jadi orang sukses di depannya. Ya, makasih banyak ya Bu. Makasih banyak doa-doa Ibu ya. Sama Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah dan Ibu, hari ini adalah hari yang telah kami nanti. Hari di mana kami telah resmi menjadi dokter gigi. Tidak ada kata selain terima kasih yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah Ayah dan Ibu berikan. Doa yang tiada henti yang memudahkan setiap langkah kami. Cinta dan kasih sayang yang tulus kepada kami. Bimbingan dan kepercayaan yang Ayah dan Ibu berikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan kuliah dan menjadi dokter gigi. Maafkan jika kami belum bisa membalas jasa Ayah dan Ibu. Begitu banyak pengorbanan dan kebaikan yang Ayah dan Ibu berikan. Kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar Ayah dan Ibu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga umur yang panjang. Sehingga Ayah dan Ibu dapat melihat kami berhasil di masa depan. Ayah, Ibu, kami persembahkan gelar ini untuk kalian. Semoga gelar dan ilmu kami dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Ayah, Ibu, ada satu lagi surat yang mewakili perasaan kami untuk kalian. Surat itu ada di bawah kursi Ayah dan Ibu. Terima kasih sekali lagi dari hati kami yang terdalam untuk Ayah dan Ibu. Kami akan selalu berusaha menjadi anak yang kalian doakan setiap hari. Every moment has led us to this day. Every journey to this place, we're filled with wonder that words couldn't ever contain.
tahun akademik 2018-2019 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama, hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 secara resmi saya buka. Yang mengucapkan janji supaya mengikuti saya. Demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Give our dreams to the rising sun. Make our way, we have just begun. We're closer to...